Ya, yeah, uh, oke okay guys, uh, baik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini, apa ya, Kamis 27 April 2023 ya. Uh, IHSG ditutup, hijau, udah mau tembus 7000 ribu guys. Uh, kemarin naik gede dan hari ini pun naik gede ya, habis lebaran. Berkah habis lebaran, amin. Oke, okay. ah... Uh, menurut gua ya guys ya IASG itu salah harga menurut gua apalagi kemarin pas tembus 6.600 itu salah harga jauh banget salah harga menurut gua IASG itu ketimbang lo di saham US ya saham US itu pemahalan banget ya jadi menurut gua alangkah lucu kalau lo ada di saham US ya lebih baik lo di Indonesia aja gitu loh kalau menurut gua masih salah harga di IASG itu ya belum mencerminkan harga sesungguhnya di segini 6.900 jadi kita masih peluang angkatnya di harga-harga bawah beli-belinya. Kalau saham US, gue perhatiin ya mahal-mahal bro, mahal-mahal nggak nggak worth it lah kalau menurut. Tapi terserah sih kalau lo mau ada di situ ya silakan ya. Tapi kalau menurut gue lebih baik lo di saham Indonesia aja kalau menurut gue ya. Oke, okay, um, karena gue membahas KKGI ya guys ini kesatunya baru keluar tadi. Uh, ya ini karena sentimen laporan keuangannya bagus banget. Makanya hari naik 4,24 persen. Yang bikin bagusnya gini, laba dia Q1 ini melampaui lebih besar daripada Q1 2, 3, 4 tahun lalu. Nah ini ini membuat gue bertanya-tanya juga. Padahal kan kita tahu harga batu bara udah agak turun ya. Meskipun sekarang ada tren lagi, lagi tapi nggak segede kemarin. Tapi bagaimana mungkin KKGI bisa di Q1 ini melampaui Q1234 nya tahun lalu gitu loh nah apakah jangan-jangan KKG punya bisnis lain ya selain batubara, yang mungkin itu yang mendongkrak pendapatan dia gitu mungkin ya ini gua sampai detail-detail ini guanya nggak tahu sampai sedetail itu ya bisnisnya KKG itu di mana yang gua tahu sih batubara. ya tapi itu yang membuat gue cukup Uh, bertanya-tanya sampai gue cek sendiri di laporan keuangannya ini benar nggak sih labanya meningkat 100%, 100% loh ya dibanding tahun lalu benar dari usahanya nggak? Ya ternyata gue dapetin memang benar dari usahanya guys tuh ya 85 juta dolar tahun lalu 41 ya ini pendapatan usaha ini pendapatan usaha nih labanya ya total dia dapat 18 berarti ya setelah dipotong-potong tahun lalu cuma 9. Jadi ini benar dari kegiatan usahanya, guys. Enggak kayak Tugu kemarin. Tugu kan kemarin naiknya karena ada menang apa gitu di pengadilan lah ya. Lu yang lebih paham lah ya. Nah, dia pendapatan lain-lainnya cuma kecil nih. Ya. Berarti ini e, naiknya KKG ini beneran gitu loh dari kegiatan usahanya. Ya, ini udah gue cek ya. KKG nah. Ya, makanya hari ini naik 4,24% ya. Terus KKGI, nah setelah gua gig buat cek dernya nah kakak ini punya der ternyata kecil banget ya gue juga udah cek di sini dernya dia Layabilitasnya e, liabilitasnya itu kecil banget ya nih e, liabilitas dia itu eh tunggu ekuitas dia kan 140 juta dolar liabilitasnya itu cuman e, sama jangka pendek ya cuman 46 46 juta gitu loh. Sedangkan ekuitasnya 140 ya, itu berarti cuma 36 persen ya. Ini kecil banget guys, 38 ya. Ini kecil banget. Ini setara sama kayak dernya ITMG. Ya, ITMG tuh, ITMG dernya 35 persen, KKGI 38 persen. Ini kecil banget guys. Untuk sebuah perusahaan ini termasuk yang kecil dan biasanya cirinya nanti dividennya bisa jor-joran. Ya, ini ya, ini indikatornya nih utangnya nih kecil banget guys, liability-nya kecil banget, setara sama ITMG nih. Ya, ya harusnya kalau dengan DEAR kecil begini harusnya dividennya bisa gede, bisa gede guys, nggak berlebihan ya. Semoga aja ya, semoga aja. Tapi tetap ya guys, disclaimer omongan gue ya ini kan gue cuman analisa aja, semoga harusnya begitu kalau berkaca pada DIR-nya ITMG ya, mirip. Jadi ini hutangnya kecil. Oke, okay, eh, KKG ini bergerak di bisnis pertambangan batu bara. Nah, yang pernah gue dengar dia juga udah mulai ngerambah ke nikel ya. Tapi detailnya gimana? Gue kurang ini. Uh -uh. Nah, di sini juga perusahaan mulai serius menekuni bidang pembangkit listrik tenaga apa hidro ya. Hidro, bener nggak? Ya hidro energi ya. Nah memang gua, gua, kan punya murid bahasa Inggris guys ya eh, karyawan Kementerian Sdm dia tuh memang cerita ke gua bahwa di Kalimantan itu nanti akan dijadikan pusat pembangkit tenaga hidro listrik hidro lah tenaga listrik tenaga hidro terbesar pokoknya ya di situ ya terbesar ya jadi ya nggak kebetulan nih KKG juga dari Kalbar ya ini ini kawasan Kalimantan Barat waktu gua kampungnya di Kalbar semua gua nggak pernah ke Kalbar gua Kalteng pernah, Kalteng gue pernah. Oke, okay, uh, ya, yeah. jadi mungkin ya KKGI punya bisnis lain, bisa jadi nikel atau yang berbobol listrik, yang mungkin keuntungannya dari situ juga mungkin, ya. Yeah. Ya, yeah, semoga ada lo yang lebih paham soal KKGI bisa spill komen bantu kita kita ya, untuk memahami KKGI, what is KKGI detailnya? Uh, lembar saham ada 5 miliar uh, Pemegang saham UBS, Singapore, SB Energy, Sejahtera 35 Masyarakat 29% Jadi masyarakat kira-kira ada sekitar Ya 1,5 miliar guys Masyarakat 1,5 miliar Oke okay. Sayangnya bisnisnya nggak dijelasin sih Di situs ini ya Cuma distribusinya aja Ya yeah. Oke, okay, kita lihat laporan keuangannya aja guys ya, biar nggak sama-sama biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Yeah. Wait, 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 wait. Happy, okay, gue. Um, Oke, eh ekuitas 1,2 triliun 2021 naik 0,8 ke 1,255 triliun 2022 naik 45% ke 1,8 dan sekarang dia naik ekuitasnya 13% ke kedua triliun ya oke okay. karena ekuitas dia 2 triliun jumlah saham beredar 5 miliar maka book value-nya dia 249 251 369 dan sekarang udah 417 ya gue bentar oke gue kenapa nih Ya. Oke. Okay. 417. Kemarin nih KKG sempat tembus ke 390 ya berarti di bawah PBV tuh. Lu yang, lu yang serak di 390 kemarin. Oh, cuan gede lu benar. Eh. Um, harga rata-ratanya saat itu 169 PBV 0,6. 300, 1,2, 430, 1,1, dan sekarang 492 nih guys ya. Terbaru di 1,18. Iya, eh, ini KKG itu kemarin sempat roboh karena ya memang kurang diapresiasi ya. Eh, ya itu namanya ya saham kan begitu ya namanya lo harus siap kadang ada perusahaan bagus tidak diapresiasi publik tapi bisa juga kebalik, ada perusahaan gorengan busuk ya, karena digoreng jadinya permintaan banyak, digoreng naik-naik-naiknya tapi tetap aja itu pasti makan korban. Makan korban. Eh, harga saham tuh akan balik ke fundamental ya guys. Yang yang bagus kalau dia jatuh karena tidak diapresiasi, suatu hari akan balik. Suatu hari. Demikian ke, balik ke harga seharusnya ya. Demikian juga saham busuk waktu dia waktu dia naik terbang tinggi ya pasti akan busuk akan yang pasti. ya oke okay, uh, kita bahas labanya KKG aja guys ya 2020 dia rugi 54 miliar nih 2021 dia untung naik 154 persen ke 29 miliar dengan ROI 2,3 berarti kali 4, persen ya lumayan sedang 2021 dia naik labanya 243 persen ke 101 miliar ROE 5% kali 4, 20%, bagus banget. Nah sekarang dia naik pusat guys, 106% ke 210 miliar ya. Itu berarti ROE-nya 10, 10. Wah ini bisa tembus 40% ROE-nya tahun ini, bisa. Nah yang makanya, oh uh, dia bisa segede ini yang gue gua sedikit tanda tanya, dia bisnisnya dari apa aja, apakah dia udah benar, udah diversifikasi banyak di bisnisnya dia ya. Karena kan setahu gue ini kan Q1 nih eh, Harga batu bara ya Gak segede tahun lalu lah Kok dia bisa dapat? Kok dia bisa dapatnya lebih gede daripada Q1, 2, 3, 4 nya tahun lalu Yang batu lagi ngamuk-ngamuknya Nah Ini apakah Apakah benar ya kan udah mulai kenikal juga ya Apakah benar itu udah mulai jalan eh, Dan udah mulai ngasih keuntungan buat dia Nah ini Semoga lu yang tahu ya soal kagak gay bisa spill kenapa dia bisa dapat laba segede ini. Ya. 108 persen loh guys. Gila. Gila. Bukan gila lagi. Sangat gila. ya. Soalnya pesta batu kan di tahun lalu. Ya sekarang sih masih tinggi ya. Cuma kan gak, nggak se sempet segede tahun lalu gitu kan. Ya enggak. Ini ada apa gitu ya. Eps 10, 5, 20, dan sekarang udah punya 42, tuh udah double daripada tahun lalu ya. Kuartal 4 ya waktu itu minus 21, 66, 122, dan ini berpotensi tembus 168 kali 4 tutup tahun ini ya, 168 tuh. Ya. Potensi tembusnya 168. Nah, dividen. Waktu itu dia bagi 5 nih di 2020 ya. Yield-nya 3%. DPR-nya. Aduh gue lupa catat lagi. Tapi yang ini gue hafal. Yang ini 60%. Yang ini gua, yang ini nggak uh, bisa dihitung ya. Karena dia kan rugi tapi dia bagiin. Nah. Yang ini gue ingat. Dia bagi 40 dia punya 66. Itu dia bagi 60% guys. Nah. Nah ini. Uh, gue cek dulu deh dividen historinya KKGI ya. Biar kita. Uh, kita sama-sama asik. Nah, dia dia kan tercatat terakhir bagi dividen 60% DPR. Nah, ini ini yang gue bahas. Kemungkinan besar iya. Kalau kita ngelihat nya ya yang kecil begitu dia mampu bagi 60% lagi ke kita. Mampu. Nih, tapi gue cek dulu History dia bagi dividen ya. Ini perusahaan rajin nggak sih bagi dividen?

Ya, jadi nggak eh, berlebihan juga dia eh, bakal bagi dividen tahun ini. Harusnya ya. Kenapa indikatornya itu ya dr kecil, 36%, labanya juga gede, gede banget. Ya. Harusnya dia mampu bagi dividen dan nggak berlebihan juga gua merasa tahun ini dia bakal bagi 60%. nggak berlebihan. Itu tadi daerah kecil dan nanti itu dibagi di bulan Juli ya guys. Juli, Agustus, September lah. Jadi dia masih agak lama nih RUPS-nya. Mungkin paling cepat Juni ya. RUPS-nya dia baginya mungkin Juli, Agustus, September. Jadi lo kalau soal dividen untuk kagak lo sabar dulu. E -e, sekitar mungkin 2-3 bulan nanti ada. Udah mulai ada apa istilahnya kabar-kabarnya ya. Dia mau bagi dividen. E -e, kalau dia 60% maka dia kan punya 122 ya. 122 ini belum dibagiin sama sekali 122 tahun ini dia nggak kemarin nggak bagi interim dia maka kalau dia maka dia akan berpotensi bagikan RP 73 guys dan lo akan dapat yield 16 persen ya lo akan dapat yield 16 persen oke gila ya tahun depan kita juga udah bisa prediksi tahun depan ya, ya berdasarkan kinerja Q1 ini. Prediksi ya, meskipun tidak 100% akurat, nama tahu tahu kan keduanya bisa jelek atau q Tapi kan kita minimal uh, ada standarnya untuk memproyeksikan sesuatu gitu loh ya. Ya, jadi kita kemungkinan kita nyangkut jadi lebih kecil gitu loh. Ya, kemungkinan kecuan jadi lebih gede di pasar modal. Ya, kalau lo baca laporan keuangannya. Oke, okay, karena kita ber memproyeksikan bahwa kemungkinan dia akan tembus IPS 168 di akhir tahun 2023 ini, maka tahun depan kira-kira dia akan membagi on kalau 60 persen RP 100 tahun depan, maka itu yield-nya, kalau lu di harga sekarang lu serok 20 persen, ya 20 persen potensi ya ini berpotensi nah ini cuman bisa terjadi kalau bener nanti di RUPS dia bagiannya gede lah 50% ke atas ya doain aja harusnya mampu ya kalau dia kecil dia cuma cuman 38% ya setara ITMG itu dia ITMG itu Nah, harga fundamental ya, ya berapa ya sekarang? Oke, kalau kita ngikutin Benjamin Graham punya cara 168 kan? Maka 168 kali 10 berarti inilah harga fundamental KKGI menurut Benjamin Graham 1680. Kalau menurut gue yang tadi dari dividen 100 kan berarti kali 10 100 Rp1.000 sampai. Nah ini dari gue. Wah ini kok 492 berarti di bawah harga banget bro. Ya emang begitu. Ya datanya ngomong gitu. Dulu gue guys ya, gue inget banget. Gue dulu bikin video soal Medco waktu masih di harga gopay Ya, gue bikin video di Medco di harga gopay Ingat ya. Datanya waktu itu gue ingat menunjukkannya ya Medco harusnya seribu ke atas. Seribu. Ya sekarang Medco ya memang tembus seribu kan. Sempat-sempat tembus seribu tiga ratus apa. Ini mulai, mulai turun lagi ya. Sempet dia ya ke 1.300 waktu itu. Ya. Ya lo boleh cek deh video gue soal Medco yang lama. Itu waktu itu gue bikin Medco tuh masih gopek. 500. Datanya, datanya menunjukkan saat itu Medco, singet gue ya, seribuan. Seribuan. Seribu ke atas. Memang tembus waktu itu. Ya ya apakah akan terjadi juga di KKG? Iya, white and yang 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 ya oke yang gua harapin sekarang dari KKG itu semoga di RUPS-nya dividennya maknyos itu aja ya 50 persen ya udah hebat. Ya akan terkena skema itu ya skema. ah itu aja sih RUPS ya, ya itu aja yang gue nantikan ya. Kalau emang nggak jadi ya batal. Kalau dia busuk baginya ya bisa. Tapi harusnya Enggak, harusnya karena DPR-nya dia kecil ya, harusnya tuh mampu lah, harusnya. Tapi ya namanya kan, kalau suatu, kita nggak tahu ya, semoga, doain aja. Ya gitu guys, dulu waktu bikin video Medco gitu tuh, masih 500, angkanya menunjukkan ya dia harusnya di seribuan, nanti itu Medco-nya. Ya benar tembus ribu waktu itu, seribu tiga ratus tembus. Ya. Ya oke guys, menurut gua sampai sini aja untuk KKGI ya. Ingat guys, sekarang lagi arah arah bullish ya, mau tembus 7000 ribu. Ya itu aja guys. Kalau dari gua, menurut gua saham Indonesia tuh masih murah ya kalau lo mau main saham, main lah ya. Ya mau tanam sampai di Indonesia yang lebih berprospek menurut gua. Ya. Oke guys, kita gitu aja sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.